Aduh, Mama kesel banget sayang. Itu operasinya Hendardi berjalan dengan mulus. Jadi rencana yang udah Mama susun bertahun-tahun itu jadi gagal. Mama pernah mikir gak sih? Ada hal yang lebih penting lagi yang bener-bener ngeselin banget. Terima kasih, Mbak. Iya. Iya. Makasih ya, Mbak. Udah, gak apa-apa sana. Terus. Indah itu kan donorin darahnya buat Om Hendardi. Iya. Terus kalau sampai Om Hendardi tahu, ya dia pasti makin yakin kalau Indah itu cahaya. Itu kan makin gawat, Ma. Ayo gimana coba, gimana? Hah? Mama harus pikirin cara lain untuk melancarkan rencana Mama. Ya iyalah, ini gak bisa dibiarin apalagi darah mereka tuh sama. Ayo kalau sampai ketahuan gimana, makanya tuh Mama harus cari cara yang lebih jitu gitu, Ma. Ya jangan kayak sekarang, ah cara apaan ya, itu mah cemen banget. Ih, kamu gak boleh gitu dong sayang. Ya orang gagal caranya. Iya, tapi kamu juga bantuin Mama dong mikir caranya gimana. Masa Mama terus yang mikir? Iya nanti aku juga bantu mikir. Ini kan buat kehidupan kita yang lebih baik lagi. Ya tapi kan aku masih kecil, aku juga bantuin kok. Kecil? Apaan yang kecil? Udah bantuin Mama mikir. Iya, ini aku juga bantuin kok. Udah minum dulu ah. Minum sayang, sambil iya, mikir. Iya. Yuk, kita jalan yuk sayang yuk. Ma, aku belum habisin tapi. Ya udah enggak apa-apalah. Bungkus deh. Ya elah, enggak usah. Ya, yuk, deh, yuk. Cepet dong sayang. Iya, Mama, ayo. Sayang, kamu langsung pulang aja deh, naik taksi. Mama harus ke rumah sakit, ada urusan lagi. Iya, ya gak apa-apa. Aku sih santai aja naik taksi. Tapi kan uangnya mana? Aku gak megang uang sama sekali loh. Aduh, iya. Nih. Ya, Ma. Kalau ini mah cukupnya naik taksinya doang. Belum minum aku, makan aku. Ayo, gimana bayarnya? Maunya berapa sih, aduh? Ya tambahin lah buat makan minum di jalan. Nih. Nah. Lagi deh satu lagi. Nah, gitu. Ya udah ya. Udah. Cukup. Ya, dadah Mama. Bye. Mereka pergi dari sini, aku harus ikutin mereka.